Belum, Coil nanti tanggal 27. Kalau udah manik? Ya. Kalau Welbear, kalau nggak salah pesawat besok malam baru sampai. Statusnya memastikan dia memang istimewa atau tidak. Karena kami baru melihat dia itu di pertandingan kalau tidak salah lawan Frankfurt. Ya, di Jerman. Dan kita belum begitu yakin karena belum ada parameter-parameter tes lain yang kita lakukan. Jadi kita panggil, kalau memang benar-benar dia bagus dan istimewa, dan dia dengan rasa cintanya ke Indonesia, dia pingin memperkuat Indonesia, dan orang tuanya mengizinkan karena ini anak baru di bawah umur 20 tahun, kita welcome. Ya, kenapa? Karena dia punya hak untuk menjadi warga negara Indonesia. Ini makanya kita uji coba dengan beberapa tim nanti, baik itu di Asia, baik itu di Asia Tenggara, supaya kita tahu parameter lawan-lawan kita di Asia dan parameter lawan-lawan kita di Asia Tenggara. Oh, masih banyak. Ini kan pemain usia 20. Iya kan? Usia 20 masih banyak yang harus kita perbaiki. Pemain, ada pemain-pemain baru yang kita panggil, termasuk pemain-pemain yang bermain di luar negeri. Untuk sementara, kita ada terutama para pemain yang dari Spanyol, ada Eros, ada Marcel, kita cukup puas, dan juga ada dari Jerman, di Ilan, kita cukup puas, tapi kan enggak segampang itu kita melihat para pemain dan perlu kita melakukan itu tadi parameter-parameter tes. Supaya apa? Supaya nanti kalau saya ditanya orang kenapa dia enggak terpilih atau kenapa dia terpilih, jawabannya by data. Karena memang yang dipilih untuk jadi pemain tim nasional itu adalah yang terbaik. Jadi semuanya kita berikan kesempatan.